jumpa lagi di Hamid Channel atau Hamid Putra Pasundan. Kali ini saya dalam perjalanan dari Ketapang menuju kota Banjarmasin. Yang tujuan utamanya untuk membuat beberapa piece ring emas full berlian dengan mata kecubung dan mata berlian dari Kalimantan. Alhamdulillah dalam perjalanan ini semua diberi kelancaran, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk yang baru mampir di channel ini, terima kasih sudah ikut berpartisipasi. Like, komen, subscribe, dan share ya beberapa video ini. Untuk kawan-kawan yang sudah order batu kecubung Kalimantan ataupun batu berlian Kalimantannya, terima kasih ya untuk selalu berlangganan memenuhi kebutuhan dalam batu cincinnya ya, baik itu kalung, liontin, cincin, gelang ataupun anting ya. Dalam perjalanan ini menuju ke Banjarmasin, Banjarbaru ataupun Martapura, alhamdulillah cuaca cerah walaupun tadi sedikit ada gerimis ya. Alhamdulillah kita melewati jalan sekumpul ya. Yang di depan sana kita bisa melewati kubahnya Abah Guru Sekumpul. Dalam perjalanan ini saya ingin menuju ke tukang pengrajin berlian ataupun ke pengrajin ring emas ya, untuk membuat lapisan emas kadar 85 dengan berat gramnya itu 13,47 gram yang dilekatkan beberapa batu berlian yang berukuran 2 mili. Batu berlian ini saya dapatkan langsung dari pengrajin berliannya di daerah Desa Cempaka, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Cangklong Gading Gajah ini akan dilapisi dengan emas ya, bagian depan, bagian tengah, dan bagian belakangnya. Semua dilapisi atau dibuat dengan emas kadar 85%, berat estimasi 15 ataupun 14 gram. Mata utama itu ruby star ya, origin Burma ataupun Myanmar, dan dihiasi dengan berlian 2 mili yang berkualitas grade A ya, ukuran 2 mili dengan jumlah 26, dengan dihiasi logo kepala burung Garuda ya. Di atas kepalanya itu ada kiri kanan berlian masing-masing, kiri 3 dan kanan 3 ya. Dan di tengah pipa cangklongnya itu total semua berlian adalah 20 piece. Jadi total semua 26 piece ya. Total berat berliannya itu 1,80 karat ya. Oke. Tanpa menunggu waktu lama lagi, mari kita saksikan tayangan ini hingga selesai. Untuk yang ingin order batu kecubung Kalimantan ataupun
ring emas full berlian ataupun batu berlian Kalimantannya bisa melalui di nomor WhatsApp 0896 1786 3796. Nah, kita baru sampai di tukang pengrajin ringnya ya. Dan tayangan kedepannya ini adalah tayangan proses pembuatan logo Garuda dengan batu berlian Kalimantan dari awal proses hingga selesai ya. Jangan lupa untuk selalu like, comment, subscribe ya. Salam hangat selalu dari Ketapang, Kalimantan Barat. Estimasi kelarnya hari ini kah atau besok kah? Estimasi. Ada bahan, tinggal nunggu bahan itu buat. Oh, yang batu. Ini. Buat pasang batu, udah dipasang batu. Kalau ada sekarang besok. Besok siang. Iya. Atau pagi? Siang. Siang jam berapa ya kan? Kurang tahu, ini tergantung nunggu dulu, tinggal nempelin, langsung kasih ke tukang kaca. Pasang biji, pasang mata. Oh, pasang mata, iya. Thank you.
Thank you for watching my video.